selamat datang di channel catur unggas apabila kalian nonton video ini jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis guys selamat menonton thanks for you bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Di video kali ini, Catur Unggas akan memberikan informasi tentang penyebab entok jumbo itu mahal, ya teman. Jadi, saya buat video ini karena kemarin ada yang komentar, ya. Jadi, kenapa kok entok jumbo mahal harganya? padahal untuk prospek ke pedaging itu kalau bagus ya memang bagus itu kenapa kok harganya cenderung masih mahal gitu jadi akan saya perjelaskan ya teman-teman jadi jangan di skip ikuti terus di catur unggas channel Oke, di sini edisi di sore hari mendungnya sudah Uh, mulai mau hujan, ya, teman. Jadi, akan saya perjelaskan untuk teman-teman. Jadi, kenapa kok entok jumbo itu cenderung mahal? Ada yang mungkin uh, komplain, ya, komplain atau memang punya pendapat, ya. Nah, kenapa kok entok jumbo itu mahal harganya? Itu karena varietas jumbo itu, lagi-lagi saya bilang, itu varietas baru, ya, teman di mana saya sendiri dalam marketing itu juga e, istilahnya harus menghargai menghargai teman-teman yang ada di Blitar karena untuk jumbo ori itu e, ciri khas dari kota Blitar ya teman kota Blitar Jawa Timur. Nah saya sendiri e, waktu pembelian untuk entok jumbo ini pertama kali itu memang Harganya memang cukup mahal. Saat ini pun masih tetap cukup mahal. Nah itu dikarenakan entok jumbo ini varietasnya masih terbatas ya teman. Jadi jenis varietas apapun unggas ataupun burung bahkan ya itu kalau masih minim ya istilahnya unlimited terbatas itu pastinya akan mahal. Jadi kalau Teman-teman, ada yang komplain kepada saya, kenapa kok dijual mahal, Mbak? Ini sendiri e, di catur unggas ini, saya e, masih mengembangkan, masih mengembangkan, bahkan barangnya pun itu telat ya, selalu telat. Nah, ini tandanya untuk entok jumbo ini memang. Varietasnya itu belum bisa dikatakan banyak seperti lokal. Kalau lokal, udah banyak, maka dari itu, untuk harganya juga cenderung murah, ya teman, atau di bawah jumbo lah, bisa dikatakan seperti itu. So, teman-teman, lihat itu, kalau hias di rambon ya, di dunia rambon itu juga mahal, ya teman. Jangankan di entok, ya. Kalau burung aja, kita beli bisa sampai ratusan juta, ada yang puluhan juta, ya. Nah, itu karena memang barangnya unlimited atau terbatas, dan sebenarnya dari saya sendiri, ini juga proses untuk mengembangkan, ya teman, mengembangkan agar lebih banyak lagi untuk varietas jumbo ini, mungkin karena. Uh, punya kelebihan yang memang harganya cukup mahal di atas lokal, ya teman. Saya sendiri, uh, kalau dibilang saya men yang menentukan itu bukan saya, karena kemarin customer juga cari yang uh, entok jumbo yang tua, seumpama kok mahal sekali. Ini kan langganan, jadi saya sendiri, bukan punya saya sendiri. Saya membantu teman-teman dari Blitar juga untuk mengembangkan atau memasarkan, ya, lebih tepatnya memasarkan untuk e, varietas jumbo ini gitu loh. Jadi kalau dibilang saya yang memberi patokan harga yang cukup mahal itu bukan e, punya saya. Jadi kalau saya mempunyai banyak banyak maksudnya banyak entok jumbo yang memang varietasnya udah saya kembangkan nah itu teman-teman bisa komplain ke saya kalau barang itu punya saya sendiri terus seumpama di Blitar sana memang harganya eh, pasarannya segitu kalau saya sendiri menjual murah tentunya kan eh, kalau memang ada teman-teman yang dari Blitar yang tahu tentunya kan nggak enak ya jadi kalau saya punya panenan sendiri entok jumbo itu juga Harganya saya samakan, malahan kalau e, kirim telur itu kadang kalau kurang dari ongkirnya aja. Kalau cuma e, sedikit ya, enggak saya mintain untuk customer saya gitu. Bahkan untuk packingnya itu memang memang e, membutuhkan banyak biaya menurut saya, jadi saya lebih mementingkan kualitasnya gitu. Ini untuk kandangnya tadi pagi sudah saya bersihkan ya teman untuk kandang plester entoknya juga bersih-bersih. Saya apa itu tadi saya siram juga pakai air tadi pagi. Dan ini edisi di sore hari udah mulai mendung mau hujan ya. Ini sementara waktu saya kasih camilan dulu daun untuk sebelum saya beri pakan eh, pokoknya ya. Jadi tadi teman-teman yang mungkin eh, kemarin bertanya atau saya sendiri nggak tahu ya apakah itu eh, komplain atau memang punya pendapat kenapa kok entok jembung nggak harganya nggak eh, murah gitu. Dan sekarang untuk rambon pun kalau sudah banyak varietasnya itu akan harganya akan turun sendiri teman-teman akan turun sendiri kalaupun Uh, teman-teman punya yang bagus tapi nggak tahu pasarannya juga nggak bisa menjangkau gitu nggak bisa menjangkau yang menjangkau adalah ketika kita sudah pas ke konsumennya gitu atau customernya nah, untuk saat ini memang dari teman-teman itu yang saya tahu yang dijual ke pedaging atau ke customer yang warung makan jenis superan ya teman jadi yang dijual untuk pedaging itu yang superan kalau untuk jumbo masih varietas ori ya jadi belum eh, nyampe di apa itu namanya di custom warung makan ya nah ini teman-teman kalau jantan semua dalam satu tempat kayak gini kejar-kejaran berkelahi ya nah jadi itu tadi untuk harga yang e, dibilang di atas lokal itu dikarenakan untuk entok jumbo itu unggul dan juga e, masih terbatas ya teman masih terbatas Teman-teman, kalau udah rame satu kandang, kejar-kejaran ini, ini jantan semua ya. Nah, ini jantan semua, teman-teman. Oke, okay, karena udah grimis ya, mungkin itu saja informasi kali ini. Semoga informasi dari satu rongga channel bermanfaat, dan semoga ini bisa membantu teman-teman ya. Oke, okay, jangan lupa subscribe. Untuk teman-teman, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini. Tombol lonceng untuk aktifasi video terbaru dari Catur Unggas Channel dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidaknya sampai di kalian saja. Dan tombol lonceng untuk aktifasi video terbaru dari Catur Unggas Channel dan share ke teman-teman ya. Oke, okay, mungkin itu saja informasi dari catur unggas channel. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo bisa DM di Instagram catur unggas dan juga follow Instagram catur unggas ya teman. Mungkin itu saja informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, okay, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.